Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Rama Supriyadi. Dan kali ini saya akan mereview tentang tumbler, yaitu tempat minum yang dia itu bisa apa namanya, bisa menyimpan air panas ataupun dingin dalam jangka waktu yang cukup lama, ya. Oke, saat ini saya sudah ada tumbler. Ini tumbler dari Coxicle. Ya. Itu tulisannya kelihatan ya, Coxicle. Alright, Coxicle ya. Ini keluaran Coxicle Indonesia. Dan ini dia menciptakan ini ada beberapa ukuran, yaitu ukuran 9 oz, yaitu seperti ini 9 oz, kurang lebih ini tingginya itu 19 cm. Dan 9 oz ini kurang lebih di 270 ml. Coxicle juga mengeluarkan yang ukuran 16 oz dan juga ada 25 oz, dan ini yang 9 oz atau 270 ml. Nah, ini dari bentuknya sudah kelihatan simple, elegan ya, kalau dari bentuknya. Dan dipegangnya enak, grip easy grip dan tidak licin meskipun ini digilap ya, tidak licin. Dia ciptakan ada beberapa warna, ada yang metallic chopper kayak gini, metallic chopper, ada yang metallic kayak silver gitu, ada yang hijau toska, ada yang hitam, ya ada banyak lagi pilihan warnanya. Dan kamu bisa cek di Instagramnya dia, yaitu di Coxicle Indonesia. Kamu juga bisa beli di situ atau juga bisa beli di e-commerce kayak, ya tahu sendiri, ada Blibli, ada Tokopedia, ada Shopee, banyak itu bisa, dan mereka ngejual ini juga ya. Pastikan dia Coxicle. Sekali lagi, bentuknya simple, elegan, warnanya juga bagus. Ini juga, meskipun kayaknya licin gitu, tapi dipegangnya tidak licin ya, easy grip. Terus yang perlu diingat, di bawahnya ini dia itu, ini kayak dari rubber gitu kan, karet. Jadi ini tidak licin sekali gitu. Maksudnya sekali taruh itu dia tidak licin ya, tidak mudah jatuh ya. Terus ini bisa nahan, maksudnya kalau kamu isi air dingin itu bisa kurang lebih 25 jam bisa masih dingin, 25 jam untuk air dingin dia masih dingin ya, 25 jam. Dan untuk panas, air panas, dia bisa bertahan sekitar 12 jam. Dan ini kemarin malam jam 12-an malam saya isi air panas dari termos, dan ini sudah jam 12 lebih, which kurang lebih sudah 24 jam ya. Seharian lebih, seharian lebih dikit, ini kita akan lihat apakah dia masih panas atau ya hangat gitu, karena memang air yang saya kasihkan juga nggak terlalu panas ya, karena air dari dalam termos, dan ini disimpan selama seharian. Ya, sekali lagi ini kalau dari luarnya sudah kelihatan elegan, bentuknya juga bagus, dipegangnya juga enak. Di bawah sini dia karet ya, biar tidak ditaruh tidak mudah licin. Maksudnya tidak mudah jatuh seperti itu. Terus ini ada 3 lapisan sebetulnya. Jadi kalau dikasih air dingin pun dia tidak akan menguap, apa ya, kayak kelihatan airnya gitu, tidak ya. Terus dikasih air panas juga tidak panas gitu, meskipun di dalamnya panas gitu. Nah, langsung aja ya, ini sudah diisi air panas tadi malam ya, di sini berarti sudah seharian saya simpan di sini. Mari kita lihat apakah masih cukup panas. Ini ya sekalian aja, ini tutupnya ya. Kenapa ini dibikinnya agak lebar? Karena biar mudah untuk memasukkan ice cube kecil ya, biar mudah memasukkan ice cube kecil. Oke, sekali lagi kita tuang.
apakah masih panas? Karena ini seharian ya, udah seharian. Wow, ini airnya masih hangat ya, masih hangat. Jadi ini kalau tadi dia bilangnya kurang lebih 12 jam ya, 12 jam yang menyimpan panas dan 25 jam untuk air dingin. Nah, ini cocok banget buat kamu yang apa namanya, buat kamu yang suka berpergian dan pengen minum kopi kesukaan kamu biar tetap panas gitu. Kamu bisa bikin kopi panas, taruh di sini, itu bisa tahan 12 jam masih panas, jadi masih enak untuk kamu nikmatin. Dan kalau dingin, ini akan bertahan lebih lama, which is 25 jam. Ya, ini. Nah, ini dibentuk, ini agak memang agak lubangnya agak lebar. Kenapa? Karena memang biar mudah masukkan ice cube-nya. Ya, buat kamu-kamu yang suka bepergian dan pengen punya tumbler ini, bisa kamu ke e-commerce, ya, e-commerce yang sudah ada di Indonesia, yaitu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Lazada, ya, bisa kamu cek Cocycle. Nah, kalau kamu mau cek Instagramnya di Cocycle Indonesia. Nah, untuk itu ada beberapa ukuran ya, kayak tadi 9 oz, 16 oz, dan juga 25 oz. Kalau yang ini adalah 9 oz, yaitu 270 ml. Ya, sekian dulu. Kalau kamu suka bisa kamu cek ya di e-commerce sekali lagi, dan juga di Instagramnya Cocycle Indonesia. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel Rama Sukriyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.